Jom kita jemput FML. Duduk. Sip. Kursi ni memang buat untuk duduk lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nak sembang-sembang sekali dengan FML sekarang ni. Nak tanya juga dengan lebih dekat. Kenapa namanya FML? Oh. Tapi sebelum tu boleh ke kita kenal dulu siapa yang empunya nama Mal Hamka dan siapa dia Fahmi Rahmat? Okay, nama saya Mal Hamka. Alright, Mal. Okay, nama saya pula Fahimi Rahmat. Fahimi Rahmat. Yeah. Korang berdua ni memang study sama ke apa ke? Sebenarnya dah kerja dah. Dia sebenarnya kebetulan. Oh, kebetulan? Macam mana boleh kebetulan tu? Tu jumpa kat mana? Sebenarnya, saya dah follow dia, Fahimi ni, masa dia dalam grup lagi. Okay. Stalker. Oh, stalker. Sebab saya rasa macam saya minat suara dia. Then saya stalk lah. Saya tengok dia cover. And then, tiba-tiba pada masa sama dia pun tengok saya juga. Oh, DM lah? Ha, DM. Yeah. DM tanya. DM. Hai awak buat apa? Oh, bukan macam tu. Cara DM macam mana? Mana tahu hai awak buat apa? Ada gambar free hair tak? Okay, macam mana? Dia DM mula macam mana? Hi, salam, hello. Dia mula, hi bro. Kau punya tone sedap ah. Oh, dia hantar lu. Hi bro, tone awak sedap lah. Dia bukan, hi bro, dia, hi bro. Oh, macam tu. Tone kau sedap. Hi bro. Macam mana? Kau reply macam mana? Buat terkejut lah. Fahimi. Mereka pun ada pekurangannya. Puji lah. Kita puji dah balik. Siapa antara orang penting yang menubuhkan FML ni? Uish, ramai. Ramai yang ramai terlibat. Antara salah satunya kalau penonton kat rumah pun nak tahu, diorang ni boleh katakan anak buah Abang Faizal Tahir lah. Ya, yeah, itu. Bila cakap pasal kebetulan tadi, so kita orang pun bukanlah bersama. Tapi bersama buat cover semua sekali dekat rumah. Ya, faham. Bersama buat cover lah. Ya, buat cover. Okey. Jangan. Tak. Aku tak faham. Tadi kau ulang lagi sekali buat aku. Oh, okey. Lepas tu? Dapat kontak daripada Faithful Music. Dia contact aku sini. Dia kata dia nak try something new lah. Dengan awak. So dia kata sebab dia tengok video kita orang. Dia orang ni macam best. Satu lagu and then dia macam tertarik dengan video kita orang tu and then dia orang ajak jumpa. Sampai sekarang lah. Senang cerita macam abang ajak dululah. Kita ni dikutip daripada tepi jalan. kita tak tahu pun. Kita tak tahu macam mana kita nak terangkan, nak tunjuk karya kita kan. Betul. Tapi sekarang ni bila dah bergabung, apa harapan lah? Tambah-tambah pula dapat lagu daripada Faizal Tahir ni. Harapan kami sebagai FML yang baru ni and tiba-tiba terus dapat satu benda yang sangat kita orang tak jangka. Harapan kita orang insya-Allah terus maju lah ke hadapan and belajar dapat belajar benda yang baru. Betul. Dapat discover music. Betul. Yang sebenarnya yang kita orang mula-mula tu kita orang contact sebab kita orang ada passion towards music itself. Okey, kita nak tanya pasal single korang ni. Apa sebenarnya lagu Sinar ni menceritakan tentang apa? Inspirasinya tentang apa? Dia kadang-kadang tu orang bila dengar sekali Sinar ni macam kita nak take a lawak tau. Tapi come on baby, kuku menari. Come on baby. Come on baby. Tapi mari sayang. In general sebenarnya cerita Sinar ni nak memberitahu kita pasal kehidupan lah. So walaupun kita tengah susah sekarang, kita tengok orang bahagia, jangan risau. Kita akan dapat bahagia juga, cuma kita kena tempuh dengan kesusahan. Yeah. Katalah Mal, lepas ni orang kenal awak dengan menyanyi. Okay. Katalah lepas ni orang kata, hello, ada misai sikit-sikit, ada jambang sikit-sikit. Ini kalau berlakon jadi pilot ni ngam betul ni. Kalau dapat offer berlakon jadi suamiku Mr. Pilot ke? Kan, heroin dengan Ida Muin, nak tak? Saya okey je. Saya okey je. Itu rezeki benda baru saya cuba. Kan, okey juga. Yelah, biasa kau memang okey. Biasa macam ni Kak Ida yang demand. Untuk anda khas di Huru Hara, nyanyian lagu Sinar daripada FML. Assalamualaikum. Okey, korang jangan lupa follow kami FML. Dekat Instagram, fahimi.mal. Dan jangan lupa teruskan streaming lagu Sinar di Jux. Bangun dari tidur, fikiran masih jauh, terperangkap di dalam mimpi ane.
tadi aku tersenyum, mataku perhati, hujan tak berhenti. Tapi tak peduli, aku akan tetap pergi kena dalam hati masih ada matahari yang mampu bersinar hari-hari. Takkan ku biarkan diri ini tenggelam dalam awan sepi. Ku katakan masih wujud bidadari yang melebarkan sayap tu melindungi, memberikan cahaya tutupan diri agar ku tak silam dan jatuh lagi. Lihat senyuman ini tidak terjadi, sebarkan virus cinta gembira bersama. Ada sinar di semua kesedihan yang gerita, ada cinta di semua come on baby, kuku menari. Tak mahu sembunyi apa dalam hati, jangan simpan sendiri barang baik kita kongsi kena dalam hati masih ada matahari yang mampu bersinar hari-hari. Takkan ku biarkan diri ini tenggelam dalam awan sepi. Lihat senyuman ini tidakkah terjadi, sebarkan virus cinta gembira bersama. Ada sinar di semua come on baby, kuku menari.